Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu NWO ini? NWO, New World Order. Apa itu? Benda apa ini? Ini adalah sebuah istilah baru yang diusung oleh para pemegang dan penggenggam kekuasaan dunia, Illuminati dan Freemasonry. Ini organisasi tertua di Indonesia, di dunia, didirikan 4.000 tahun yang lalu, Illuminati. Mereka adalah orang-orang Yahudi elit pilihan yang jumlahnya hanya belasan. Mereka menggabungkan semua potensi dan kekuatan mereka, bergabung dengan para elit-elit penggenggam ekonomi dan orang-orang kaya nomor satu, nomor dua, dan yang ada di papan atas di dunia. Ibarat Allah yang kami muliakan, mereka ini punya satu matlamat dan tujuan. New World Order adalah mengatur kepemimpinan dunia sesuai dengan selera mereka, dengan cara dan jalan apapun saja. Ini New World Order. The New World Order punya target masalah kepemimpinan di muka bumi, di negara manapun, mereka yang atur. Siapa yang pantas dinaikkan, siapa yang tidak lagi layak untuk bertahan, siapa yang diturunkan. Kalau mereka punya rencana ini wajib turun, wajib kita jatuhkan, dijatuhkan. Maka tidak ada satupun organisasi yang berani menentang mereka, melainkan organisasi itu akan mengalami nasib yang sangat mengerikan. Tidak ada satupun penguasa dan presiden di muka bumi ini yang berani menentang mereka, kecuali dibuat makar sejadi-jadinya, kekacauan sehebat-hebatnya, walaupun harus mengorbankan manusia yang sangat banyak, nyawa yang sangat banyak, walaupun harus perang dunia satu, ini produknya The New World Order. Perang dunia dua, produknya The New World Order. Rancangan perang dunia ketiga, itu adalah kerjaannya The New World Order. Jatuhnya Presiden Soeharto di Indonesia adalah pekerjaan The New World Order. Mereka tidak ingin. Ini fase keempat. Lihat kembali, kita ada berapa fase? Ada berapa fase? Tidak. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada lima fase. Fase pertama, Nabi Muhammad langsung memimpin kita. Fase kedua, para khulafaur rasyidin. Fase khilafah ini. Ini para khalifah yang memimpin kita. Fase ketiga, ini para khalifah yang menggunakan, yang merubah sistem khilafah kepada kerajaan. Ini fase ketiga. Fase keempat, nah ini saya buat besar. Fase keempat, fase yang memimpin di seluruh negeri di muka bumi ini, termasuk di negeri Islam, adalah para diktator. Ini fase kediktatoran. Dan fase kelima, tidak ada khilafah Islamiyah di sini. Segala kejahatan terjadi di muka bumi pada fase ini. Nasib Islam dan kaum muslimin betul-betul sangat berat pada fase keempat ini. Makin bergerak, waktu ke depan, naiknya, grafisnya seperti ini naik. Berat betul menjadi orang beriman pada fase ini. Karena yang kita hadapi, makin bertambah waktu makin berat daripada sebelumnya. Dalam segala hal kehidupan. Karena targetnya, baik itu segi ekonomi, lumpuhkan ekonomi umat Islam. Agar umat Islam menjadi fakir. Kan ada hadisnya kan? Walaupun ini hadis dari atsar sahabat. Kadal faqru ayyakuna kufra. Miskinkan mereka, fakirkan mereka, biar mereka mudah kita kafirkan. Fakirkan mereka, kita kafirkan mereka. Nah, ini target mereka. Rezeki kesehatan. Make him sick, you will be rich. Buat mereka semua sakit, biar kamu bisa kaya. Jadi mereka ciptakan virus. Mereka ciptakan penyakit. Mereka sebar melalui udara. Melalui jet-jet yang berterbangan. Mereka sebar melalui makanan, melalui minuman. Mereka sebar melalui obat-obatan yang mereka ciptakan. Itu dimasukkan ke seluruh dunia. Apalagi ke negeri muslim. Ini program The New World Order. Jahatnya mereka luar biasa. Mereka ciptakan vaksinasi, mereka ciptakan ini dan itu, lalu mereka paksakan untuk disuntikkan kepada manusia-manusia manapun di muka bumi ini dalam rangka membuat mereka sakit, membuat mereka lemah, membuat ras mereka rusak, dan cukup mereka saja yang kuat dan sehat. Ini program mereka, Pak. Dan itu terus naik ke atas. Maka imun yang terkuat
hanyalah dalam Islam. Ini yang menyebabkan mereka benci Islam ini. Satu-satunya yang mampu bertahan dari segala serangan the New World Order adalah orang-orang Islam yang betul-betul berpegang erat dengan Islamnya. Ini yang sulit untuk dikuasai oleh the New World Order. Makanya mereka melihat musuh terbesar, teroris yang paling hebat buat mereka adalah Islam. Ini Islam yang macam mana? Islam yang kafah. Di segi pendidikan, jangan ditanya, Pak. Di segi pendidikan, betul-betul sangat memilukan hati sekarang pendidikan-pendidikan. Makanya tadi saya baru menyampaikan kajian, saya sarankan anak-anak kita sekarang, kalau masih kecil-kecil macam ini ya, pastikan mereka hanya masuk ke pondok-pondok pesantren tahfiz Quran. Godok mereka murni dengan Al-Quran. Bersihkan semua apapun pelajaran mereka sebelum selesai Al-Quran. Pastikan SD mereka selesai Al-Quran. Ilmu Al-Quran mereka tamatkan di masa-masa SD. Nanti baru tingkat SMP mereka pelajari ulum syar'i, fikih, usul fikih dan lain-lainnya. Sampaikan mereka ketika SMA, baru setelah itu masukkan mereka ahli elektronik, silakan. Ahli kedokteran, silakan. Ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi. Sementara level mereka sudah level ulama, sejak dari SD mereka digodok untuk akrab dulu dengan Al-Quran. Sahabat Rasul begitu cara mendidik para sahabatnya. Hey Umar, kamu lagi pegang apa, kata Rasul pada Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Suhufu Taurat ya Rasulullah. Ini adalah lembaran-lembaran Taurat. Merah muka Rasulullah. Umar, apaan kamu ini? Yang saya bawa lebih sempurna dari yang dibawa oleh Musa. Hai Umar, kalau Musa sekarang ini hidup, dia pasti akan menjadi pengikut saya. Sendal saya dia yang bawa, hai Umar. Dan ini pernyataan Umar, Musa juga dulu. Kalau nanti saya hidup di masanya, saya rela menjadi pembawa sendalnya Nabi akhir zaman itu. Ini yang dibaca-baca oleh Umar. Nabi Muhammad tak rela. Al-Quran selesaikan dulu. Itu kata Rasulullah SAW. Sekarang generasi kita juga begitu, Pak. Anak-anak kita yang masih SMP, al-taman SD, pastikan dia ke pesantren besok ini. Pesantren-pesantren yang lurus dan amanah. Anak-anak SMP, pastikan dia ke pesantren dulu. Sekarang ini caranya supaya kebal daripada the New World Order yang makarnya melalui dunia pendidikan. Masya Allah. Memang harus sterilkan anak kita dari pendidikan-pendidikan umum untuk kondisi saat ini. Untuk kondisi saat ini. Enggak akan ketinggalan anak-anak kita, insya Allah bisa diprivatkan masalah matematika. Insya Allah bisa diprivatkan. Bisa diprivatkan dalam masalah ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi. Kalau dianggap itu penting, bisa diprivatkan. Gampang, yang penting agamanya tuntaskan dulu. Sehingga anak-anak ini kemanapun dia berada, dia sudah mampu memprotek. Dia sudah punya imun yang kebal dari serangan Masih Dajjal. Yang dijadikan sebagai corong Masih Dajjal, inilah dia. Kerjaan daripada the New World Order. Mesinnya adalah Illuminati dan Freemason Sondri. Yang sering tokoh-tokohnya punya lambang begini loh. Asal ada sudah gini-gini gayanya tuh, ha. Ya, kalau sudah begini gayanya, itu jelas di kaki tangan Dajjal dah tuh. Kalau ada begini, ini Freemasonry. Kalau ada tokoh-tokoh pemimpin di dunia yang gayanya begini-begini, asal berfoto dia begini, jelas Dajjal. Ini adalah kaki tangannya Dajjal. Ini yang bergerak adalah Freemasonry, di mana menjadi salah satu di antara mesin penggerak the New World Order, dan mereka akan membantu kekacauan setiap negeri dan negara manapun. Perhatikan di Indonesia ada enggak yang gini-gini gayanya di kalangan pemimpin kita? Kalau ada, maka dia kaki tangan Freemasonry. Kecuali kalau dia bodoh sangat. Tapi kalau pekerjaannya ternyata mengarah ke situ, jelas, karena memang itu mereka diprogram. Ibarat Allah yang kami muliakan, dari segi ekonomi miskinkan mereka. Dari segi pendidikan, rusak mereka. Buat pemahaman mereka menyimpang daripada Islam mereka. Ini target mereka untuk kita ya. Buat mereka jauh daripada agamanya. Rusak otaknya itu. Makanya kita harus kembali menjadi muslim kafah. Pendidikan-pendidikan kita. Ekonomi-ekonomi kita. Makanan, obat-obatan. Obat-obatan, makanan kita. Begitu loh. Apa kurangnya madu? Apa kurangnya habbatus sauda? Apa kurangnya minyak zaitun? Ilmunya saja kita kurang pas mengetahuinya. Sehingga kita kurang maksimal memanfaatkan obat-obatan yang Allah rekomendasikan dalam Al-Quran. Begitu ibarat Allah yang kami muliakan. Apa kurangnya imunisasi ala Islam? Diajarkan Rasulullah. Tolong baca kitab Ibnul Qayyim tentang keajaiban pengobatan Nabi. Masya Allah. Ibarat Allah, apa kurangnya? Hanya saja kita selama ini dibodoh-bodohi seolah-olah tidak bisa sembuh kecuali dengan ala buatan mereka.
kita ingin selamat tinggal dengan mereka. Kembalilah pada Islam. Kita akan temukan kembali kekuatan kita ada dalam Islam. Imun yang bisa menyelamatkan kita hanya dalam Islam. Di segi media mereka pegang semua. Maka televisi-televisi apapun acara televisi di dunia ini, mereka yang genggam semuanya, termasuk yang di Indonesia. Mereka yang genggam semuanya. Semua media-media mainstream yang ada, level lokal ataupun interlokal, internasional, seluruhnya mereka yang pegang. Maka sebaiknya, seperti kata Dr. Daud Rashid, Hafizahullah, kalau ada berita sesuatu yang berkaitan dengan Islam dari media-media mainstream yang ada, wajib balikkan, itulah yang benar. Dibalikkan, kalau dikatakan Islam tertuduh, yang benar adalah Islam. Maka yang mengatakan Islam tertuduh, itulah tukang fitnahnya. Saya tidak mau menyebutkan satu persatu nama-nama media yang ada di Indonesia ini, tapi kita tahu itu tukang tipu semuanya. Biar fasih, Pak. Nyakkan TV kan atifu. Ibarat Allah yang kami muliakan, media mereka yang pegang. Ustaz, kita kan bisa juga pegang media. Ya kalau bisa kita pegang, coba kita yang mengendalikan beritanya segala macamnya, tapi biasanya sebentar aja umurnya tuh. Di samping kurang dana, diserang rame-rame. Dicari delik untuk menjatuhkannya sehingga tutup. Lalu sahamnya dibeli. Ah, itu gaya-gaya usang dah tuh. Maka satu-satunya cara kita membalikkan dan menyebar melawan hoax dengan kebenaran adalah melalui gadget yang ada. Kita manfaatkan internet. Orang-orang yang mengerti sedikit banyak ciptakan. Lawan hoax dengan kebenaran. Dengan fakta, insyaAllah ta'ala kita akan menang. Itu disebut dengan qul ja'al haq wa zahaqal batil. Berita-berita yang sahih kita sebar sebanyak-banyaknya. Untuk melawan berita-berita yang hoax, insyaAllah qul ja'al haq wa zahaqal batil. Begitu. Jadi media-media kalau bisa, Pak, bukan kalau bisa lagi, harus. Saya sudah alhamdulillah 7 tahun lah di rumah itu enggak ada TV. Enggak mati anak-anak saya alhamdulillah. Kita kan khawatirnya begitu. Enggak ada TV nanti anak-anak kami nanti lari jadi TV sebelah. Nah kalau diatur dengan benar, insya Allah dididik anak-anak kita dengan benar, anak-anak itu pun udah enggak mau TV lagi. Jangan ada TV di rumah. Apalagi handphone kasih anak-anak kita, handphone-handphone canggih. Pada anak kita masih SD. Akhirnya di mana-mana, dan ini maaf, tetangga kita saja yang kelas agama mereka juga mungkin cukup baik lah. Negara jiran kita sana. SD, kelas 4 SD perempuan sudah hamil, dihamili oleh abang kelasnya kelas 6 SD. Innalillahi. Jangan sampai kita pikir ini tidak besar mudaratnya. Ini punya kerjaan daripada program The New World Order, rusak generasi mereka. Maka media-media yang ada di tangan kita ini, orang dewasa saja banyak yang hanyut, apalagi anak-anak. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, itu di segi media ya. Di segi obat-obatan tadi sudah, di segi pendidikan sudah, di segi politik. Nah, jauhkan mereka dari politik. Haramkan umat Islam jangan sampai mereka memasuki pintu-pintu politik. Sebab kalau mereka berani atau mereka dipersiapkan, mereka dipersilahkan, dibenarkan bagi mereka untuk masuk ke dunia politik, bahaya buat kita. Ini prinsip mereka. Sehingga demokrasi buatan mereka, ciptaan mereka, itu hanyalah untuk sesama mereka. Ternyata ada Islam yang berusaha satu persatu masuk, Pak. The New World Order punya rencana, punya acara menghancurkannya. FIS yang menang di Aljazair melalui pesta demokrasi. Resmi kemenangan total dimiliki oleh umat Islam di Aljazair. Bagaimana nasib FIS? Habis oleh militer. Militer yang memang sudah menjadi kaki tangan daripada Freemasonry dan Illuminati. Bisa dibeli itu, Pak. Para jenderal-jenderal bisa dibeli. Ibarat Allah yang kami muliakan. FIS dengan cepat diberangus. Tokoh-tokohnya dihabisi dengan kejam. Para pengikutnya juga dipenjara, disiksa dengan mengerikan. Ulama-ulamanya digantung. Itu terjadi di Aljazair. Hizbul Rafah di Turki. Waktu itu siapa? Erbakan ya? Hah? Iya. Masih Erbakan waktu itu. Menang dengan Hizbul Rafahnya. Kembali militer yang mengkudeta. Nggak bisa. Kalau dimainkan politik, kita bermain dengan irama mereka, lalu kita dapat, kita dihabisi oleh mereka. Jadi itu dimaksud oleh Jerry the Grey,
politik demokrasi barbar ala Amerika. Kalau Amerika demokrasinya, kalau Islam yang memenangkan demokrasi, maka Islam akan digulung. Itu juga terjadi waktu di Hamas memenangkan pesta demokrasi di Palestina. Terulang kembali. Hamas menang total, lalu Hamas diembargo. Pemerintahan ini dilumpuhkan, segala macam cara untuk melumpuhkannya. Masya Allah. Di Mesir, siapa di Mesir? Mursi. Masya Allah, satu tahun saja. Mursi lemahnya tidak seperti Erdogan sekarang. Erdogan Masya Allah luar biasa. Allah ilhamkan kepadanya dan Allah berikan kepada kejeniusan yang luar biasa. Dia persiapkan terlebih dahulu polisi-polisi yang dikader sejak dari nol. Dia siapkan sebanyak-banyak kader-kader yang dididik secara militan oleh generasi-generasi Islam yang punya kekuatan militer, sayap-sayap militer di luar sana. Lalu pulang ke Turki, dia diangkat menjadi polisi. Polisi sipil, polisi ini segala macamnya. Maka secara militer, Erdogan sudah punya lapisan yang kuat. Erdogan paham itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, terjadi di Indonesia ketika Masyumi menang. Di seluruh luar Jawa, Islam di bawah payung Masyumi menang total. Betul tidak? Siapa yang membuat kekacauan? Dibalikkan kembali, kemenangan ini dianggap tidak sah. Sekali lagi, peranan the New World Order dengan kaki tangannya yang ada di setiap negara. Maka dengan ini saya katakan, New World Order punya program adalah mengatur kepemimpinan di seluruh dunia. Tidak ada kekacauan apapun, tidak ada chaos apapun, pertumpahan darah apapun, bencana-bencana apapun. Sering sekali penyakit-penyakit berat bermunculan secara hebat sebuah negara. Pemiskinan sebuah negara di suatu tempat di negara tertentu. Itu seluruhnya program The New World Order. Dan orang-orangnya di Indonesia ini, kita tahu semua Pak. Sembilan cacing itu termasuk di antara kaki tangannya The New World Order. Orang-orang yang ada di sana termasuk penggerak aktivis inti daripada Freemasonry. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus sadar. Maka ibarat Allah, tidak ada yang bisa untuk mereka lakukan kalau seandainya kita kembali ke dalam pangkuan Islam secara kafah. Sekarang udah benar nih, gerakan kita udah menuju ke arah benar. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merapat semuanya kembali secara bertahap dan pasti kembali ke dalam pangkuan Islam. Sudah benar yang kita lakukan sekarang, alhamdulillah.